Ada klinik baru di Tendean. Kliniknya Jodiak, dulu Virgo orang Firaun. Ada lucunya. Kebakar. Ini pada gelap semua. Duit dibayarin sampai utang puasa dibayarin. Apa di sini, Pak? Tumben amat di sono, jobnya kosong ya. Ada ilmunya. Vaksin paru-paru itu tidak mungkin sampai putih semua. Orang Indonesia itu paling suka kerokan. Program baru Klinik Tendean buka mulai 27 September setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 malam di Trans TV. Wendy, Wendy coba. Lagi ke rumah sakit. Enggak, ini biar nyambung nanti dikirim gitu. Aja ke rumah Wendy ya, ke rumah Wendy campur. Iya benar. Dikirim ke rumah Wendy. Oke, kotak ya. Kali ini kita kedatangan pria tampan yang alisnya menawan. Oh, ini mah alisnya bahaya. Alisnya bahaya. Benar-benar keren. Kita panggil langsung ini ya, Sandi Sari. Alis. Oh. Mana sini? Oh. Kok harus cacat dulu ya? Oke. Yuyun pindah situ dulu, Yun. Yuyun. Kok sini? Iya. Perasaan namanya tadi Alis Aganta. Aganta. Kok jadi Yuyun? Sini. Ya. Sini. Sini Mas ini. Kak, duduk kak. Thank you. Nah, Kak Sandi ini memiliki, gak apa-apa ya Ben ya? Aman. Enggak. Apa tuh? Soalnya Ben takut sama gak apa-apa. Lo takut Ben tadi ya, Ben? Enggak, udah disuntik kok aman. Takut digigit kak Ben. Sandi ini memiliki alis yang tebal. Coba kita lihat foto-foto. Gak sempat pikiran masa kakaknya takut sama gue gitu, Oma. Masa. Mana coba? Ini sih perawatan ini. Enggak, lu asli. Asli ya? Ditanem. Anak lu alisnya tebal juga enggak? Tanem. Tebal sih. Ayah? Tebal. Tebal. Nurun gue berarti. Cewek, kok iya. Nurun gue? Dia bapaknya. Ya dia bapaknya. Oke, Kak, tapi memang kalau alis enggak pernah dipakein emang obat atau apa gitu? Enggak pernah. Dari dulu sih. Dan ngehnya baru pas mulai syuting. Jadi ini memang alami? Alami. Enggak, jadi enggak pernah ke tempat mana buat nato apain sih, alis. Maksudnya ngapain sih harus di... Apa sih kalau ada sulam alis? Salah ngomong. Terkesan menyinggung. Iya, loh. jangan kenceng-kenceng kalau ngomong sulam, jangan kenceng-kenceng. Hah? Siapa? Asli ah. Asli. Coba lu pegang alis gue ini, pegang. Asli enggak? Asli sulamnya. Iya, yang sekarang udah numbuh. Asli sulamnya. Oke, tapi Kak banyak orang yang juga pada cewek-cewek paling gemes ngeliat alis duluan nggak? Iya banyak sih, ada beberapa yang komentar. Ih, alisnya tebal banget kayak bulu ketek katanya gitu. Hah? Gue bilang, kok kayak bulu ketek sih? Bau dong. Emang begini? Kalau cakep gini keteknya bau, Oma. Kalau cakep gini, no. Ketek. Kalau yang mana wajar, gue percaya. Kalau yang udah... Oh, favorit lu tuh yang lagi di bawah, favorit lu. Iya. Nah, kira-kira gimana kalau host dan bintang tamu alisnya berbeda? Coba kita lihat foto-fotonya. Hai. Si Jos enggak tahu sedang ngapain sih kayak gitu. Enggak ada Jos. Mana ada si Jos orang punya alis begitu, Jos? Berikutnya. Sepatu alis dia kayak sepatu. Parah banget, Jos. Alisnya sepatu heels lihat tuh. Itu ya seberapa senti? Parah banget, Mak. Emak. Emak. Brakros. Alisnya masih brakros ya? Oke, brakros. Berikutnya. Bisa pada nyebrang dong. Eh, Wendy dong, keluarin. Kesian. Ini cakap, Ben. Lu malah kayak sinchan kalau kebelum ya? Sinchan, mama. Oke. Ya. Ampun segaris. Sampai dibikin kayak begitu. Ada lagi? Mario Teguh. Ada lagi?
Ini Agantha lu gak bikin? Agantha? Lu kan dibikin. Wow. Oh lu gak bisa diedit, Alex. Bagus. Tadi ada request jahat, lagu jahat. Favorit kamu gak? Apa tuh? Kamu lagi suka lagu apa? Lagu apa ya? Agatha mau nyanyiin buat kamu. Nyanyi nih, nyanyi kayak tadi. Sini, ya. Lagunya apa? Lagunya apa? Lagunya apa, Kak? Lagunya apa? Naik-naik ke puncak gunung. Ya, ya, boleh deh. Naik-naik ke puncak gunung dari situ aja. Gimana, Biri? Buka, buka. Naik-naik ke puncak gunung yuk, siap ya. Buat Kak Sandi. Coba. Nah. Bagus. Bagus coba. Iya, langsung. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Lu yang nyanyi, gue yang sesek. Iya, emang itu efek sampingnya kayak kejepit. Oke, nah ini kita games, ada games, Jos. Yuk, sekarang kita akan. Jos tuh emang kreatif banget loh. Enggak, tapi kalau aku masih tim T-Bell sih. Kalau Jos nggak tahu ya. Jos demen banget main games. Tuh. Karena gue udah gue bilang. Gue akan jadi T-Bell-holic gitu, ngerti? Iya. Pengganti party udah T-Bell udah. Oke, kita akan bermain games tebak alis yang ada di frame. Ya, coba kita lihat. Yang tahu langsung tunjuk tangan ya, alis siapa ini. Foto pertama. Om Deddy. Om Deddy. Deddy Dores. Deddy Gombusier. Kan dong, Gombusier dong. Deddy Dukun. Deddy Gombusier. Dia dulu pas alis begitu, apanya dalam pikiran dia ya? Oke, Deddy Corbuzier. Berikutnya. Next. Limbat. Limbat. Limbat, Limbat. Iya. Limbat, apa? Limbat. Salah. Paraden. Paraden, salah. Limbat. Limbat. Salah. Master Limbat. Siapa? Ngomongnya yang benar dong, coba. Master Limbat. Yang gaya lo. Master Limbat. Betul! Kan kita tadi jawab Limbat. Kita jawab Limbat. Oh, maksudnya lo gak pake gara. Oh, pake gaya. Jawabin pake gaya. Jangan nangin gue lagi lebih dulu dari dia ya. Iya. Oke. Ya. Gimana? Jawabannya Master Limbat gimana? Master Limbat. Iya, oke. Limbat. Ada yang foto berikutnya, Jus? Ribet hidupnya. Next. Foto berikutnya. Ivan Gunawan. Ivan Gunawan. Ivan Gunawan. Amin. Kakak Sani. Kayak kuda laut. Tahu. Kakak Igun. Oh, Kakak Igun. Betul. Ivan Gunawan. Oh. Pasti sore udah di Kejora nih. Oke, coba kita lihat Ivan Gunawan betul atau tidak. Karena yang kita tanya itu lebih sebelahnya, bukan Ivan Gunawan tapi mamanya. Oh. Ya. Itu mama alisnya bener itu, A? Enggak, itu alis gue dipindahin. Oh. Pindahin. Oke, nah karena semua bintang tamu alisnya unik semua, kita akan main kakak main salah tapi pakai alis. Ya. Ayo kakak main salah, ayo. School nih, ini pada Wendy lo. Kakak main salah, Wendy. Salah gimana ya? Jadi isok banget ya. Pak. Oke, okay, maju ke depan. Ayo cowok-cowok berempat. Kakak main salah tuh gimana? Di close up satu-satu ya. Iya, gak takut gue. Iya, yuk. Mau pikir apa lagi, bagaimana lagi.